Halo guys, kembali lagi di Autobonser. Kali ini gue mau ngemodif motor nih. Modif motor Yamaha Mio yang katanya lagi nge-booming banget motornya. Ini gue dapet motor, udah ngangkat motor. Keadaannya ya apa adanya deh. Pokoknya jangan dibully, jangan diapain. Intinya gue mau ngebagusin ini motor. Kita ngikutin zaman aja. Oke, kita lihat langsung aja motornya, gak usah basa-basi. Oke, nih motornya gimana? Jangan kaget, ini namanya motor acak adul. Acak-acakan. Pasti nanti bakal jadi cakep nih motornya. Oke, kita lihat motor sini. Nah, ini bodi-bodinya udah gue lepas-lepasin nih guys. Jadi udah dibongkar-bongkarin sama adik-adik gue. Di sini kuncinya nggak ada. Tapi motor ini surat-suratnya lengkap loh ya. STNK, BPKB ada lengkap. Nomor rangka mesin semua ada kok. Jadi ini bukan motor yang macam-macam. Di sini bodi udah gue lepas, kuncinya nggak ada, CVT-nya kosongan, kagak ada selaan. Pokoknya motor ini keadaannya hidup, mesin ya standar lah. Cuman ini kayaknya kayak motor abis nangkrak, dijual sama orang yang nggak dipakai. Ya gue dapet murah sih, lumayan lah, sekitar hampir 2 jutaan. Bodinya udah gue lepas. Karbunya rencana mau gue pakai PE nih. Karbunya kan dia aslinya air aking tuh. Bodi gue gue lepas. Oke, kita lanjutin. Kita bongkar-bongkar hari ini juga. Oke, kita rapiin, kita cuciin sampai bersih semua kayak motor baru deh intinya. Oke, baru kita lanjutin. Oke. Gue mau ngenalin bengkel gue ya. Namanya pemula masih acak-acakan lah di bengkel gue nih. Bengkel Autobonser. Di sini sebenarnya banyak motor, tapi entah kenapa gue pengen ngemodif motor ini nih. Nih, motor Yamaha Mio. Di sini gue punya soul, tapi punya adik gue, beat punya adik gue, dan itu Vega lagi turun mesin punya orang. Dan ini Supra nangkrak. Ini nih keadaan bengkel gue masih acak-acak guys. Dukung terus pokoknya Autobonser biar bengkel ini jadi rapi guys. Oke, okay? Tinggal tekan subscribe, like, and share. Oke? Okay? Oke, okay, motor lagi dibongkar-bongkar nih sama montir PA. Masih ingat montir PA? Iya. Yeah. Montir PA. Yeah. Lagi dibongkar-bongkarin. Padahal adik gua sendiri gua katain montir PA. Karena dia yang ngerti segala otomotif di sini. Udah okay. Biasa. Lanjutin aja. Kita bongkar langsung. Autonomy is an illusion.